Hari ini akhirnya PS5 rilis resmi di Indonesia. Bagi kalian yang sudah berkesempatan untuk mendapatkan PO PS5, selamat bagi kalian dan selalu enjoy the game. Di samping gue nih udah ada yang ngambil PS5-nya nih. Mereka cepet-cepet banget, udah ngebet banget gitu pengen main PS5. Kita coba interview dikit dulu aja ya. Jangan lupa pakai masker. Ini dia nih orangnya nih. Di sebelah gue udah ada dua orang yang udah ngambil PS5-nya. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa? Halo, gue Adi. Bukan, Haris. Kok jadi Adi? Oke, yang sebelah sini. Halo, gue Steve. Oke, Steve lagi di sana. Oke, dua orang udah ambil PS5 nih. Nanti pulang mesti nyalain dong. Oh iya dong. Main game apa lu? Aduh, kalau gue sebenarnya tuh ngebet banget pengen main Spider-Man. Miles Morales. Oh mantap. Udah beli belum kasetnya? Nah itu dia belum. Udah, kita lu tinggal kasetan. Tinggal beli di depan. Kalau lu gimana? Mau mainin game apa nih? Ya karena gue udah ada Demon's Souls, langsung main Demon's Souls. Langsung main Demon's Souls, mantap. Dan udah siap-siap dari kemarin. Udah siap, udah main game juga ya. Dari kemarin ya, oke lah. Ya karena lagi pandemi corona begini, jadi ya kita seperti ini saja. Kita semuanya jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer. Oke. Nah, selamat bagi kalian yang sudah hands-on PS5. Tapi kalian tahu gak sih, selain PS5 ini, hari ini tuh juga rilis aksesoris-aksesoris pendukung dari PS5 seperti headset, DualSense, gaming station, media remote, dan juga kamera. Sekali lagi, terima kasih untuk para gamers yang sudah mendukung PS Enterprise sampai hari ini. Dan sekali lagi, enjoy the game, dan sampai ketemu lagi. Bye!